Assalamualaikum, mana cah pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okay, alhamdulillah bertemu lagi kita dekat channel aku kali ni. Alright, so video kali ni aku nak buat video part 2, sambungan daripada video yang lepas, yang part 1 pasal strike daripada satu Vietnam lah. Okay, so video kali ni aku nak buat pasal strike api. Aku buat 7 compilation yang mana aku boleh pilih lah. Aku nampak ada tercari-cari strike api yang mana yang lawa kan, untuk nak pakai kat website baru. So video kali ni aku buat 7 jenis strike api untuk berpilih lah. Tapi sebelum aku nak tunjuk 7-7 jenis strike api tu, first kali aku nak beritahu dekat hangpa, mungkin link-link yang aku bagi dekat hangpa ni, dekat link Shopee ni, mungkin tak ada seller kan, tak ada buyer beli lagi. Tapi dia macam ni cara dia. Contoh macam strike yang aku beli ni, Exciter RC ni, memang tak ada buyer beli. Macam aku orang pertama yang beli kan. Contoh aku beli, barang sampai, aku check dulu barang dia sama tak dengan iklan. Kalau sama, aku akan tekan accepted lah. Kalau barang tak sama, aku akan tekan return refund. Itu je cara paling mudah. Contoh kalau apa kena scam kan, barang yang strike yang sampai tu tak sama, apa boleh tekan baca return refund, nanti apa dapat balik duit lah. Tapi barang macam strike tu tak perlu hantar sebab dia overseas. Kalau yang seller Malaysia, apa kena hantar balik strike tu. Dia mudah macam tu lah. Sebab duit yang kita beli tu, dia yang pegang Shopee, bukannya seller pegang. So kalau kena scam tak ada masalah. Boleh dapat balik duit hangpa. Okey. So macam biasalah, sebelum aku nak start tunjuk 7 strike ni, boleh tekan button subscribe dengan tekan button loceng untuk support aku kalau aku upload video lepas ni, apa akan dapat notification. Alright. So tanpa berlengah masa lagi, jom kita tengok 7 strike api yang aku nak tunjuk dekat hangpa ni. Okey. Okey gang, so kita tengok strike api yang pertama. Okey, strike api yang pertama ni aku nak tunjuk dekat hangpa. Yang ni paling senang ataupun paling mudah lah. Kalau boleh strike ni, boleh sampai terus dekat kawasan hitam. Sebab yang ni untuk orang yang malas nak repaint ataupun tak pandai nak repaint, boleh pakai strike yang jenis ni, yang first ni. Lagi satu nak beritahu dekat hangpa, dia punya gambar ni dia dah tunjuk dah. Strike api dia memang lagi besar, bukan macam standard punya size lah. Macam api yang dekat bahagian dada tu, dia akan lebar sikit, akan masuk bahagian tengah sikit. Jadi janganlah bila barang sampai apa tapai-tapai besar, apa komplain dekat seller, sebab seller dah bagi apa gambar yang jelas kat sini, yang mana strike tu besar pada standard punya size lah. So tak ada masalah kalau nak pakai strike ni. Lagipun design dia pun lawa ya, ni sebab dia pun custom. Melainkan hangpa boleh repaint segitiga untuk nak matchkan dia punya color dengan strike api ni lah. Yang tu saja. Yang ni memang paling mudah untuk hangpa nak masuk dekat kawasan hitam. Okay. So itulah strike yang pertama. Jadi apa nak beli, apa boleh tekan link Shopee dekat pin komen tu lah. Aku letak siap-siap kat situ. Okay. So kita pergi dekat next concept pula, ataupun next strike pula. Okay, so kita pergi dekat strike api yang kedua. Okay, strike yang kedua ni yang aku nak recommend dekat hangpa macam ni lah. Okay, yang ni design dia simple, tapi memang lawa juga lah yang ni. Cara nak repaint dia pun senang. Semua boleh repaint pakai candy rag. Aku dah boleh dapat design yang cantik untuk motor hangpa. Tapi kalau aku kreatif lagi, pulang lah apa nak buat. Macam mana kan? Macam ni dia cuma repaint kepok dengan magat candy merah lah, ataupun candy rag. So apa senang nak cari candy rag ni, apa boleh pakai samurai paint boleh, anchor boleh, banyak spray mongwa boleh pakai kat sini. So strike dia pun tak mahal, sedang-sedang lah yang ni. So yang itulah strike api yang kedua yang aku boleh recommend dekat hangpa. Okay, so kita pergi dekat strike api seterusnya. Okay. Okay gang, so kita pergi dekat strike satu api yang ketiga. Okay, strike satu api yang ketiga ni yang aku boleh recommend dekat hangpa sebab dia mudah lah kalau nak tampai dekat cover set. Sebab apa? Yang aku boleh nampak kat sini, dia punya design cover set macam set Viva Panda. Just kena tukar dia punya kepuk lah. Kalau kepuk yang Panda, dia punya kepuk warna putih kan, apa kena cat yang tu warna hitam. Lepas tu magat dia warna putih. So lawa juga macam ni. Kalau hangpa tak mau tukar kepuk warna hitam, biar warna putih pun aku rasa memang ngam. Sebab dia warna stripe dia ada warna putih dengan orange. So tak ada masalah kalau masuk dekat Panda. Lawa pun lawa juga design dia macam ni. So yang tu antara pilihan aku yang ketiga yang aku boleh recommend dekat hangpa lah. Okay, so kita pergi dekat stripe yang seterusnya. Okay. Okay gang, so kita pergi dekat strike serta asli api yang keempat. Okay, so strike yang keempat ni aku boleh recommend dekat hangpa yang warna oranye putih ni. Aku paling minat banyak-banyak strike yang ni, yang paling aku minat sebab dia ada warna oranye. Lagi satu, dekat Instagram ada satu brother ni, dia buat ataupun dia custom repaint strike oranye ni. Tapi kalau set dia repaint warna oranye grey kot, tak silap aku. Tapi yang tu memang lawa. Itu salah satu sebab ataupun faktor yang paling aku minat lah warna oranye ni. Bagi hangpa macam mana? Aku paling minat yang ni. Tak tahulah hangpa macam mana kan. Tapi apa boleh try ataupun boleh custom ataupun beli strike ni, try custom sendiri. Macam brother yang Instagram ni buat, memang lawa lah yang ni. Jom kita pergi dekat strike yang seterusnya.
Okey, so kita pergi dekat strike eksertasi api yang kelima. Okey, strike eksertasi yang kelima ni dia sama yang macam yang keempat tu, warna putih biru. Ha, yang ni dah diorang pakai dah tapi still bagi aku lawa lah. Ha, lagi satu hangpa boleh try custom macam set yang Danish buat tu ataupun budak yang kat Instagram yang aku tunjuk yang keempat tadi. Yang ni kalau apa pandai custom biru putih ni memang lawa lah, sebab yang ni yang depa bagi kau set warna putih kan. Tapi hangpa try pakai kau set warna biru grey macam yang orange grey tu. Mungkin aku rasa yang ni memang lawa juga kalau aku pandai custom biru grey. Tapi yang ni kalau aku pandai buat memang bagi aku memang cantik dan memang lawa yang ni. Alright, so kita pergi dekat strap yang seterusnya. Okay gang, jom kita pergi dekat strap serta asi api yang ke-6. Okay, strap serta asi yang ke-6 ni bagi aku dia sama macam yang 4 dengan 5 tadi. Tapi yang nombor 6 ni dia pakai biru macam candy biru tau. Ha, yang ni pun lawa juga. Yang tadi yang nombor 5 tadi biru dia terang kan. Tapi yang ni dia macam biru-biru apa? Ha, candy. Yang ni pun lawa juga. Sebab yang ni lagi satu dia simple. Apa aja tampai dekat cover set warna hitam. Tapi kalau apa pandai custom spray candy biru boleh jadi lawa juga yang ni. So yang ni aku tak mau cakap banyak lah. Yang ni kalau apa pandai custom sebab yang api ni yang 3 yang 4, 5, 6 ni kalau pandai custom main color memang lawa lah yang ni. Pandai repaint pula lagi bonus lah yang ni. Okay, itulah. Okay, so tu yang nombor 6 punya strap setapi yang aku boleh recommend dekat hangpa. Jadi jom kita pergi dekat yang seterusnya. Okay gang, jom kita pergi dekat strike SRT RC api yang ke-7. Okay, strike SRT api RC yang ke-7 yang aku nak recommend dekat hangpa adalah jenis ni lah. Okay, kalau apa pasal kan, yang original warna purple. Tapi yang ni mereka custom warna purple campur warna pink. Ha, tapi okey lah, lawa juga yang ni. Lagi satu aku minat strike ni sebab dia nampak simple je, masuk dekat kauset warna hitam. Lagi satu kalau apa pakai strike ni, kalau nak pergi lawa lagi apa punya motor tu kan, hangpa tukar kepala pakai Krypton punya kepala. Ha, yang ni memang kalau original dia punya strike ni, kepala dia memang kepala yang jendera tu, kepala Krypton atau pun kepala SRTRC lah. Aku pakai kepala tu memang ngam dengan kauset ni. Lagi satu nak beritahu dekat apa aku minat kauset ni sebab dia nampak simple tu je. Ha, lagi satu dia punya colour pink, colour purple tu yang buat dia punya colour set ni nampak macam special sikit. Ha, dia hitam nampak garang. Ha, okay, so tu yang ke-7 yang aku boleh recommend dekat hangpa. Okay, okay gang, tu saja 7 set strike SRTRC api yang aku boleh recommend dekat hangpa. Tapi sebenarnya masa aku set api ni ada banyak lagi lah yang geng-geng Vietnam ni buat dekat Shopee. Tapi aku rasa nanti aku akan compile lagi dan aku akan buat lagi satu video sambungan untuk part ni lah. Ataupun apa boleh komen ataupun bagi cadangan ataupun recommend dekat aku strike apa yang lawa lah. Nanti aku boleh tolong cari dekat hangpa. Lepas tu aku boleh buat satu lagi video. Jadi dia akan memudahkan aku ataupun memudahkan orang luar yang mencari design ataupun nak buat set baru lah. So dia pun boleh tengok video ni, mungkin boleh bagi idea dekat orang yang kat luar tengok video aku lah, yang duk cari nak buat design apa lepas ni, nak buat strike apa lepas ni. So benda ni jadi mudah lah untuk mereka kalau dah tengok video-video macam ni. Okay, so aku rasa video ni harap dapat membantu ataupun bagi manfaat lah dekat hangpa. Jadi kalau ada benda nak komen boleh komen dekat bawah, ada benda nak recommend apa boleh recommend je dekat bawah. Okay, so siapa yang nak beli strike-strike yang aku bagi tahu ni, apa boleh tekan link Shopee dengan link Telegram aku ada kat pin komen ataupun description video. Okay, jadi jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum. Mana cah pagi ni.